dan euforia. Ini betina satu tetesan dengan yang pernah saya bahas di video sebelumnya, euforinya. Nah ini yang belum euforinya satu tetesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oke, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang putar warna. Untuk kali ini kita akan bahas warna blonde ivory, hampir mirip dengan video yang sebelumnya ya. Video yang sebelumnya adalah warna ivory. Nah ini blonde ivory. Nah ini kebetulan satu tetesan dengan yang ivory. Nah ini sepertinya sih sebetinanya. Mungkin bisa lihat, oke, di sini nih burungnya. Nah, oke, saya akan kasih lihat ke teman-teman. Jadi burungnya seperti ini. Dengan warna ivory hampir mirip. Cuman ini kalau warna ivory putihnya lebih condong ke warna krem. Nah ini kalau warna putihnya lebih mencolok dan lebih jelas daripada ivory. Ini yang dinamakan blonde ivory atau biasa disebut puter putih kalung hitam. Itu nama pasarannya ya. Tapi kalau nggak sebenarnya blonde ivory. Cuman ini masih muda. Usianya saya belum tahu ya. Gus Arif yang lebih tahu. Ini hadiah dari Gus Arif. Perkiraan saya sih karena dilihat kalungnya perkiraan baru 2 bulanan ya. Nah, ini seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi ini dia nih warna blonde ivory atau bahasa umumnya sering kita sebut puter putih kalung hitam. Nah, jadi di sini sekarang puter putih saya sudah lumayan banyak ya. Karena ada yang putih kremino, putih tangerin, ada putih ivory juga masih boleh dibilang masih ada sedikit warna putih ya, hampir mirip warna putih. Ini teman bisa lihat seperti ini. Ini juga hasil mutasi warna ya, jadi bukan burung hibrida atau hasil persilangan dengan burung merpati atau jenis-jenis lain, bukan ya. Ini betina satu tetesan dengan yang pernah saya bahas di video sebelumnya, ivorinya. Nah ini yang blonde ivorinya satu tetesan. Kalian bisa lihat seperti ini. Nanti mudah-mudahan jantan betina. Jadi biar siapa sangka nanti ivory dengan blonde ivory sama nanti. Lihat silom puternya buker-bukeran sama merpati. So, untuk kali ini saya cukup ya, boleh dibilang lebih senang lah karena koleksi burung puter saya sudah semakin banyak dan nanti juga pengennya saya kawin-kawinkan dari warna-warna yang berbeda dengan harapan bisa menghasilkan warna-warna lain, warna-warna baru. Siapa tahu nanti di sini muncul mutasi warna yang mungkin di tempat lain sebelumnya belum ada, mungkin bisa jadi. Karena semuanya kan yang warna-warna baru itu kan hasil selective breeding juga ya. Jadi perkawinan warna ini dengan warna ini nanti kadang-kadang muncul warna lain yang sebelumnya belum pernah ada. Di sini kita sendiri memang
bisa fokusnya lebih ke burung puter ya. Saya senang terutama puter belung. Ini juga nanti kalau misalkan ada waktu lagi, insyaallah kalau ada rezeki pengen nambah lagi koleksi-koleksi puter belung. Kalau puter belung kan lebih dominan ke suara, jadi saya nggak begitu fokus mau warna apa, yang penting suaranya bagus. Sekarang saya masih pengen yang kuoknya tebel, yang suaranya ngelik, yang glugo full juga saya belum punya. Dan mudah-mudahan kalau memang dari utak-atik materi di saya nanti bisa menghasilkan suara-suara seperti yang saya inginkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, mungkin next time kalau ada waktu, ada rezeki, saya ingin juga datangkan materi yang bagus, yang sesuai dengan yang saya inginkan. Oke teman-teman, cukup sekian untuk pembahasan tentang puter blond ivory. Next time insya Allah ya, kalau kalungnya udah lebih pekat lagi, udah lebih besar lagi, usia saya 5 bulan, atau kalau nanti pas udah produktif warnanya lebih cerah lagi, insya Allah saya akan videokan lagi. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang burung puter, terutama puter warna ya. Dan jangan lupa seperti biasa, yang belum subscribe, yang baru nonton, jangan lupa subscribe dulu biar saya semakin semangat untuk buat konten buat teman-teman semua. Dan next time di video selanjutnya saya akan bikin video-video tentang puter-puter saya. Saya akan review satu persatu karena masih banyak yang belum saya review. Thank you.
kos. Dia masih ada kasih dari. Itu bukan semua ada kerja, Pak.